Dengan disaksikan berbahagia sahabat saya Tuan Syed bin Budin dan Tuan Haji Sa'ad bin Suyuk, manakala yang berbahagia Cik Abdul Nazam bin Ghalib dan Muhammad Nadir bin Muhammad selaku saksi bagi pihak pengantin lelaki. Majlis akad nikah ini juga tentang budi dan mengucapkan sendiri mohon terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Ayub bin Kadir selaku saya dan Tuan Haji Mukhtar bin Jantan rekanan saya selaku saksi akad. Bagaimanapun tuan-tuan dan sekalian, bersama-sama lah mendoakan semoga mempelai diantung di antara Muhammad Mahdar dan Susila kekal juruk mereka di akhir hayat. Saya amati kerja-kerja pertaibaran pengurusan dan hukum syarak, nampak tidak ada apa-apa yang dibangkitkan. Bagi pandangan saya, pernikahannya boleh sebutkan saja. Bersama boleh setuju, Ratin, boleh senyum sikit. Dengar setuju dah senyum dah. Pengantin perempuan dah lama setuju, jadi kita tak payah tanya lagi. Ayah dia dah naik dan tanya tadi. Zaman dulu, orang dulu dia tak ada libatkan dengan soal-soal undang-undang ni. Pak Imam datang panggil, ngerap nikah, habis. Sekarang kita terangkan ada beberapa perkara. Apa saja yang saya tulis dalam ni semua merupakan sebagai bakat bukti yang melibatkan dia sebagai risau lah mahkamah dan semua. Tapi cerita lah kan Jadi oleh itu wajib ke atas awak menafkah kan pada diri awak dalam dua perkara tadi. Bukan banyak syahir ni berbentuk dimakan, minum, pakai, patut, tempat dengan sempurna. Itu yang bentuk zahir. Manakala nafkah yang berbentuk batin di sini bukan saja memberi makna yang membolehkan awak mencampurinya, tetapi yang batin ni termasuk juga membimbing, mengajar, menyuruh, memerintah, melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk. Selain daripada itu, lebih baiklah, lebih baiklah dengan isteri dengan memberikan perlindungan pula selaku kita sebagai manusia yang baik. Jadi memberikan perlindungan kepada dia. Banyaklah kalau saya nak cakap ni, banyak sangat ni. Ini kan sampai pukul 11 tak habis ni. Elok saya ambil sikit je. Menyentuh perkara yang penting. Wajib kata awak melindungi nyawa dia. Dia bermaksud anda kata macam oleh musuh, awaklah sebagai benteng dia. Ayah ada dah lepas ni, dia serahkan kepada awak. Yang kedua ni, sebagai suami yang baik, tadi wajib awak melindungi akan harta benda dia. Saya percaya mungkin ada pihak lelaki, pihak lelaki nak menyerahkan janjian ini kan. Atau nak serahkan dulu Ustaz? Nikah dulu kan? Sama dia boleh dah cakap dengan tu kan? Ataupun nak serah, boleh serah. Kita tak ada pun petikan sangat ni. Maknanya dah alat-alat nikah dulu kan? Benda pun dah ada kan? Ini merupakan perjanjian ni. Ini muka hadiah. Dan mungkin kalau saya nak tanya pun ada melibatkan hantaran dan dia tu. Ada? Hantaran je boleh. Ada eh? Dah, tak apa, tak apa. Saya nak sedia. Ya. Kalau awak nak sedia, apa yang awak sedia kan? Maksud saya, orang begitu. Saya tak kira, saya bebas sebenarnya. Awak boleh pulang Kelantan ke. Faham? Dia tadi boleh cuba kena terang, jangan jelas. Tak ada siapa kita semua. Semangat sikit. Jangan lagu-lagu. Serapas-serapas. Melampung. Tak melapas kan kacau gitu lah. Jadi pakailah tapi cantik. Satu-satu. Boleh? Boleh? Cuba ni rancang ni. Awak dah rancang nak sebut ayat ni kan? Siapa dia? Cuba tu. Ajayu nak dengar. Baik. Tengok kepala sikit. Lama kepala. Oleh itu kita mulakan insyaAllah Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Usaid. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah.
واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بسم الله الرحمن الرحيم ازوجك ما امر الله من امساك بمعروف او تصريح باحسان Daing Muhammad Mahzar bin Muhammad. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Suzila binti Ahmad yang telah berwakil wali baku benarnya padaku dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Aku terima nikah Suzila binti Ahmad dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Manakala saya tinggalkan isteri saya, lafaz talik oleh pengantin lelaki. Manakala saya tinggalkan isteri saya Suzila binti Ahmad selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut padahal ia taatkan saya, atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah, dan manakala sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia atau wakilnya memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak kuluk atau saya gaib daripada isteri saya yang tersebut selama setahun atau lebih jika ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata ia tidak tertunggu lagi akan saya, dan manakala sabit aduannya maka tertalaklah satu talak. Demikianlah lafaz tahlik saya. Maksud kata-kata awak tadi, maksud kata-kata yang awak baca ni, ia memberi makna kalau sekiranya awak lakukan kepada isteri awak ni ada tiga perkara. Yang pertama sekali, kalaulah sekiranya awak tinggalkan dia selama 4 bulan hijrah, 4 bulan lagi straight awak tinggalkan dia, tak balik satu hari, satu minit, satu lahzah pun tak balik, terus silangkan diri selama 4 bulan dalam hal keadaan dia setia dengan awak. Yang keduanya, sekiranya pula entah macam mana peringkat awak marah kat dia ke ataupun dia marah kat awak ke tadi ni, awak pun musnahkan ataupun rampas harta milik dia, pakaian dia ke apa-apa hak dia begitu. Yang ketiga, sekiranya pula awak bertindak secara kasar, orang Selangor cakap kasar, orang Johor cakap keras, cakap kasar keras, kumpulkan dua-dua tu ganas dia. Peringkat sampai cedera tu badan dia, kalau buat peringkat itulah awak buat kepada dia, salah satu tiga perkara ni dia tidak reda. Dia atau wakil dia, siapa wakil dia, siapa-siapa lah, bagi dia lah, panggil siapa, mengadu ke mahkamah, sabit aduan dia sisi mahkamah, mahkamah terima aduan tu sebagai betul, ada sokongan-sokongan lagi lah, keselamatan ke perubatan mana-mana sokong tak maksud dia tu, dia letak RM1 bagi pihak awak. RM1 tu awak punya, tapi bagi pihak aja, dia letak RM1 bagi pihak awak, maka ketika itu gugur talak. Nama talak tu talak kholok ataupun cakap Melayu tebus talak. Lain-lain perkataan lagi, saya tahu ke mana awak pergi tak dapat pesan selama setahun ataupun lebih, dia setia menunggu awak tak balik-balik. Akhirnya sekiranya kalau dia tidak reda akan kehilangan awak, dia 2 tahun ni contohlah kan, dia pakai
namanya ukur talak. Eh, ini tanding, eh, nama dia perjanjian. Ah, jangan langgar kontrak ni. Faham eh? Faham? Setuju? Setuju? Ah, setuju saya. Berarti perempuan kat atas, tengok eh. Tengok eh, jelas eh. Tak tak dengar apa betul pun tuan. Tuan ada pak. Sign. Tuan-tuan perempuan, kita pun sudah mulai penghujung majlis akad nikah ini. Oleh bagaimana majlis penyerahan belum disempurnakan, sebelum itu saya menyerahkan dulu. Ini geran kahwin. Geran kahwin? Geran kahwin. Boleh lah, boleh. Ada bukti lah. Ini surat bukti yang awak dah nikahkan. Ini tak boleh buat apa-apa lah. Ini nak beli rumah boleh. Ini pun langsung tak dapat. Ini nah ini kalau punya ni kalau pergi mana-mana dia orang muda kan. Jadi pergi mana-mana ke jalan orang tak kenal kan siapa ni awak ni. Dari macam siapa ni isteri saya apa bukti? Ni itu je bukti. Kalau ini tak ada biru ke tak ada. Macam jawab dia ini bukti. Isteri saya tu je. Kalau orang tanya, kalau tanya jangan tunjuklah. Tunjuk kat pintu ni dulu kiri dulu kiri tak ada. Awak dari Pak Isak sekarang menjelaskan kepada awak sebagai seorang suami yang baik, sebagai suami yang bertimbang rasa yang ada tanggungjawab penuh. Apa saja yang meletakkan sebagai suami yang baik, memberikan tanggungan, memberikan perlindungan, keselamatan, kejayaan, agama Islam, kasih sayang, semuanya apa yang pada ayah dan mak serahkan kepada awak. Semoga Allah memberikan kekuatan agama Islam kepada awak dan keselamatan perlindungan kepada diri awak, isteri awak dan orang-orang yang di bawah jagaan awak. Tiba-tiba boleh? Tiba-tiba kan saya orang syur tengah ayah ni boleh? Syur tengah ayah ni dulu, kemudian boleh silahkan mas kahwin. Silahkan mas kahwin. Cara nak silahkan mas kahwin ni sebelum ni dia silahkan mas kahwin, kita silah ni lah. Dah salam, kemudian bawa ke atas, duduk bahkan dengan diri kasih gitu dia dengan duduk baik. Lepas itu duduk bawah tawak. Eh, silakan inilah salam cium tangan, salam cium tangan. Dia cium tangan awak, dengan awak cium tangan dia pula. Inilah mas kahwin saya sebanyak ini sudah tunai. Boleh tambah sikit, semoga ada dia still berkata. Betul-betul perempuan dia jawab, isteri jawab terima kasih. Perempuan jawab terima kasih. Habis tiba dan semoga kanda pun still pada dinding. Dia jawab boleh. Wakil daripada pihak pengantin lelaki untuk sedikit acara istiadat yang ringkas untuk menyerahkan kepada wakil pihak perempuan sebagai perjanjian yang telah menjumpai. Untuk itu, saya silakan. Saya untuk disampaikan kepada perempuan.
Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Flash tak keluar ni. Jat Nazar, rekod tak keluar Nazar. Lama-lama sikit lah. Nak rekod tak keluar lah. Sini-sini kamera. Ya, sini sikit je. Nabi Muhammad sahibul wadimun Allah ala Muhammad sallallahu. Sekolah semua sekali. Sudah kita sama-sama kepada Iman, sekejap ucapan untuk pengantin. Dah, belum? Dah. Saya ucapkan selamat pengantin baru pada Nizam dengan Suzila. Suzila Ahmad. Okey, terima kasih. Kak Ida, apa khabar Kak Ida? Ya, peace, peace. Lumus. Eh, Abang Umar. Sebelah Abang Umar. Sebelah. Penting. Cik Ari, orang kuat UMNO mesti ada. Nampak ke ni? Nampak. Buan-buan. Long, long. Long. Eh, buat dono, long. Long, sebelah. Sebelah ni. Okey, cukup. Dah masuk. Semua dah masuk. 98 boleh? 99 tak boleh? Okay. Lagi. Cik Ari, kat tengah Cik Ari. Kosong tengah tu. Kosong tengah. Okey. Kamera video. Video.
Okey. Okey. Okay, Nazar, kontrol handsome Nazar. Dewa Remaja 2005. Adun kawasan Pelintong. Banyak sikit, banyak sikit, Mak. Dah habis. Dah habis, Mak. Dah habis. Mak berada lah bagi sikit. Apa benda Allah nak ambil? Tak potong. Tak potong. Apa benda Allah nak ambil? Ini kita balik dinding.
saya sayang. Alah, terima kasih dong boleh dapat. Dapat telur, ye. Eh, mamat. Yang mana dulu? Mana pak? Ini, tinggal. Mak ambil sekali orang dulu. Oh ya, macam 18 tahun ya. Muka ya. Senyum. Ya, alright. Ya, nampak gigi ya. Bagaimana perasaan sekarang Azam? Perasaan? Sungguh sedih sekali. Sedih kenapa? Sedih. Kenapa? Cakap sedih kenapa? Sedih kenapa? Okey, apa perasaan sekarang? Gembira sangatlah. Oh, besar eh? Tak terkata eh? Gembira tak terkata. Saya Inspektor Rashid. Itu dia, jutawan muda 2006. Ya, senyum ya. Untuk sikit. Ya. Jangan kentut Naza. Okey, ambil clip dan punya ke. Tunjuk. Tegangkan boleh pakai backlight. Haa, dah tegang. Haa, okey. Ya, senyum sikit ya. Kau mahas. Okey, masih boleh. Sama ya, yang bukan film Hindustan tu ya. Sama ya. Haa, dia senyum ni sama. Sama-sama. Haa.
Perasaan, perasaan. Perasaan. Happy. Simple abang. Dari ini, nama dia aja.